Akibat hujan subuh hingga pagi hari tadi mengakibatkan luapan air di jalan jalur Batu Aji Muka Kuning pada Kamis pagi 14 November. Air balautan dari berbagai penjuru termasuk Bukit Daeng Kelurahan Kibing Tembesi Sayur ini mengakibatkan terhentinya arus lalu lintas di daerah tersebut. Kasatlantas Polresta Barelang Kompol B. Harlianto yang turun langsung ke lokasi banjir menyatakan luapan air tersebut bersumber dari tumpahan air dari berbagai lokasi termasuk perbukitan. Lokasi jalan yang berada di dataran rendah menjadi tempat tumpuan air, bahkan drainase yang ada tak mampu menampung debit air yang datang bak-bak. Karena terjadi perlambatan karena genangan air. Berapa kira-kira ketinggian air kemarin? Kurang lebih di atas mata kaki. Mata kaki. Karena ini motor tidak bisa berhenti karena dia terjadi perlambatan, makanya kita sarankan untuk kembali arah untuk melewati jalur ke Subang. Aliran air begitu deras, kedalaman juga mencapai rata-rata di atas lutut orang dewasa, sehingga tak memungkinkan untuk dilalui kendaraan. Untuk menghindari kemacetan panjang di lokasi tersebut, Satlantas Polresta Barelang mengalihkan arus lalu lintas menuju Muka Kuning melalui Sekupang. Dari pantauan STV, meski air cukup deras, namun banyak juga pengendara yang nekat melalui jalur tersebut, sehingga banyak kendaraan roda 2 yang mogok setelah melalui genangan air tersebut. Kemacetan panjang terlihat dari simpang Barelang hingga ke Tembesi Bengkel. Rahmat Purba dari Batam mengabarkan.